Selamat datang kembali guys di channel saya. Jika kalian pecinta drama usia trilogi Raja Wali, The Heaven Sword and Dragon Saber versi tahun 1986, tentunya masih ingat dengan wajah-wajah para pemainnya. Apalagi kalau nontonnya selalu berulang-ulang, pasti bakal dihafal mati deh wajah-wajahnya. Drama ini perdana tayang di Hong Kong pada tanggal 3 November hingga 30 Desember tahun 1986 sebanyak 40 episode. Sedangkan di Indonesia sendiri perdana tayang tahun 1995. Berarti di Hong Kong sudah 36 tahun berlalu dan di Indonesia sendiri sudah 27 tahun berlalu. Lama juga nih guys. Dan waktu selama itu tentunya umur mereka sudah tidak muda lagi ya. Bahkan sudah ada beberapa dari mereka yang berpulang ke Yang Maha Kuasa. Dan untuk karir mereka di dunia hiburan, juga sudah ada beberapa yang sudah pensiun dini. Dan ada juga yang masih bertahan sampai sekarang. Penasaran kan dengan wajah-wajah mereka saat ini? Berikut wajah-wajah para pemain drama usia Heaven Sword and Dragon Saber. Atau judul Indonesianya Pedang Pembunuh Naga versi tahun 1986. Yang pernah menghiasi layar kaca Indonesia yang tayang di stasiun TV Indosiar pada tahun 1995.
Tidak semua nih guys, Mimin bisa dapatkan wajah terbaru mereka. Dikarenakan beberapa dari mereka telah lama pensiun dari dunia hiburan, jadi sudah tidak ada lagi update terbaru dari mereka. Kecuali dalam bentuk foto jika mereka masih aktif di dunia maya. Dan yang sudah berpulang, kita doakan semoga diberi tempat yang terbaik di sisinya. Dan yang masih aktif hingga saat ini, tetap diberi kesehatan agar tetap berkarya menghibur para fans setia di layar kaca.